dengan tipe Bowie D05 wireless headphone ya. Oh, dia pakai wireless ya, teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda, channel yang update dengan berita terbaru, baik berita unboxing ataupun berita-berita tentang otomotif atau kuliner. Oke, kali ini kita mau unboxing lagi nih, teman-teman. Ya kan? Unboxing barang yang dikirim dari toko Shopee. Ya, tapi sebelum ini lanjut, jangan lupa untuk di subscribe dulu ya. 6.5 hours later. Oke, ini barangnya nih, teman-teman, di packing dengan rapih ya, dikirim oleh Shopee Express ya. Oke, dikirim oleh toko dari mana nih, Baseus Outlet Store Jakarta ya. Rapi ya, dengan bubble wrap. Oke, langsung aja kita unboxing. Langsung check it out. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 dan tadam, ini dia barangnya, teman-teman. Apa sih? Oh, ini adalah immersive apa nih? Spatial acoustic. Oke. Dia headphone merek Baseus dengan tipe Bowie D05 wireless headphone. Oh, dia pakai wireless ya, teman-teman ya. Wah, keren banget nih, teman-teman. Guys, headphone wireless 5.3 dengan 70 jam audio playback time. Wow. Sampai 70 time. Ada barcode-nya dan bisa beberapa bahasa di sini. Ya udah, kita langsung aja buka lagi. Masih segel ya, masih disegel tuh. Masih disegel. Jangan di sini. Oke, kita buka. Oke, ini yang kita dapatkan, teman-teman. Di belakang ada ya. Oh, di belakangnya ada. Kita dapat stiker-stiker kecil. Ini bisa ditempel-tempel nanti kayaknya stiker-stikernya. Stiker dan kayaknya kayak buku catatan gitu ya, kecil ya. Ini, teman-teman. Oke, yang kita dapatkan adalah kabel jack kecil jack standar untuk ke Androidnya atau jack outputnya, dan dengan ujungnya Type-C. Ini kayaknya bila kita tidak menggunakan wireless, kita langsung ke HP-nya kita pakai ini. Kemudian kabel USB plus Type-C kayaknya sih untuk chargernya, untuk kabel chargernya. Kemudian, dan ini headphone-nya. Waduh, lembut banget ya. Lembut sekali ya, teman-teman. Keren banget nih, lembut pastinya. Oke, kita buka. Bahannya berwarna krem. Untuk bagian atas tertulis Baseus. Ya. Ininya bahannya cukup lembut. Ini juga seperti ada busa ya, ini busa nih, teman-teman.
busa, kemudian ini juga busa, dan ini bisa diputer ya. Nah, ada busa di sini lembut sekali busanya. Ini ada tertulis L dan ini R, berarti ini kanan dan ini kiri ya. Ini bisa ditarik-tarik mungkin ya. Oh ya, bisa dipanjangin, betul. Ini juga bisa. Oke, pada sisi sebelah kanan headsetnya terdapat lampu ya. Ini juga lampu. Kemudian ini tombol power dan tombol slot Type C untuk charger. Kemudian ada juga di sini adalah untuk tombol tombol plus minus untuk volume ataupun next. Oke. Ini headphone merek Basius dengan tipe Bowie D05. Oke. Nah, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Dan ini unboxing kita untuk hari ini. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe. Salam YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me. Baby, put our pictures on the shelf. Swore I'm over.